3. Teknik komputer jaringan informasi di bidang komputer. 4. Akuntansi dan lembaga keuangan di bidang akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan ATPH atau Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultural ingin sedikit menjelaskan tentang jurusan kami. Ya. Dan inilah tempat penyimpanan alat-alat kami. Halo, ayo masuk. Di sini kami menggunakan beberapa alat digunakan di lahan. Secara manual kami menggunakan alat tradisional berupa tajak, sekop, dan juga cangkul. Dan cangkul berfungsi sebagai penggembur, menggemburkan tanah ataupun memecahkan tanah yang ada di bedengan. Dan tajak untuk membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitarnya juga. Dan ini beberapa alat modern yang kami pergunakan juga di lahan. Sebagai berikut, ini adalah traktor rotari. Traktor rotari ini mampu menggemburkan tanah. Dan ini juga traktor piring. Ini banyak fungsinya. Karena ini menggunakan piring, makanya namanya traktor piring. Dan ini juga sama dengan yang pertama, yaitu traktor rotari yang berfungsi memecahkan tanah. Selanjutnya, yang satu ini sangat unik. Ini merupakan traktor mini yang berfungsi untuk memecahkan tanah juga, sama halnya dengan yang berikut yang sebelumnya. Thank you.
suasana kami ketika di lahan. Saya Nurfi Pahlubis. Di sini saya akan mewakili jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Dan saya akan menampilkan keunggulan-keunggulan dari jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Mari ikuti saya. Seperti yang kalian lihat, di sini ada mesin penggiling pakan di mana kita tidak perlu lagi menggiling pakan. Kita tidak perlu lagi menunggu pakan secara manual menggunakan tangan. Sekarang sudah ada mesin otomatis. Jadi mari daftarkan ke jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Selanjutnya kami juga punya ada timbangan yang akan memudahkan kita untuk menimbang baik itu pakan ternak dan juga barang-barang yang akan perlu kita gunakan di peternakan. Dan di sini juga ada oven gunanya sebagai pengering pakan. Kita tidak perlu menjemur pakan menggunakan sinar matahari. Dan ini sudah ada mesin otomatis yang akan mempermudah kita. Seperti yang kalian lihat, ini akan mempermudah kita kan? Jadi mari daftar ke jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Di sini juga selanjutnya, di sini kami juga mesin pecah telur ayam, di mana kita tidak perlu lagi menggunakan secara manual dengan tangan. Di sini sudah ada mesin pecah telur ayam, lihatlah. Mesin ini akan mempermudah kita dalam mencabut bulu ayam. Di sini kami sudah memasak. Tiga. Yang kedua, di sini ada tempat minum otomatis atau kami sebut juga dengan nipel. Di sini akan mempermudah kita. Kita tidak perlu lagi mengantar minum ke tempat minum ayam. Sekarang sudah ada tempat minum otomatis. Inilah gudang Agribisnis Ternak Unggas. Kami dari jurusan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Lembasan Marapi. Kami sedang melakukan proses pembuatan pangan jamur. Seperti yang kalian lihat, kami sedang melaksanakan proses pembuatan pangan jamur. Jadi mari ikuti prosesnya. Oke, yang pertama kita ambil jagung seperti bentuknya semula dan kita giling menggunakan mesin ini. Pertama, di sini ada pakan jagung. Mari kita lihat proses penggilingan pakannya. Mari ikuti saya. Proses penggilingan pakan seperti inilah bentuk pakan jagung yang kita giling tadi. Selanjutnya kita akan menimbang. Selanjutnya kita akan mengiler kemasan pakan jagungnya agar tampil fresh dan cantik. Setelah itu kemasan pakan kita siler. Siap makan. Dan inilah hasil buatan jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Mari daftar ke jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Begitu banyak cerita. Jadi mari daftar ke jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Ingin menjadi seorang eksekutif muda atau menjadi seorang akuntan, SMKN 1 Lembasorik Marapi menyiapkan program tersebut. Mau tahu bagaimana program akuntansi dan keuangan lembaga? Mari ikuti saya. Selain belajarnya yang nyaman dan fasilitas yang memadai, program akuntansi dan keuangan lembaga siap mencetak akuntan yang handal. Program akuntansi keuangan dan lembaga juga memiliki tenaga pengajar.
Selain itu, program akuntansi keuangan lembaga juga menggunakan siklus akuntansi manual. Siklus akuntansi yang semua pengerjaannya dari pencatatan hingga pengikhtisaran dilakukan dengan tangan manusia. Sehingga program akuntansi dan keuangan lembaga dapat mencetak lulusan yang kompeten, teliti, dan kreatif. Komputer, menginstal komputer. Dan adapun keunggulan dari jurusan kami, jurusan TKJ ini, bisa merakit komputer, mengoperasikan komputer, membangun jaringan, dan segala macam lainnya yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini, ya kita zamannya zaman IT. Dan di SMK Negeri 1 Lomba Sorik Merapi ini, kami tidak hanya menyediakan jurusan TKJ, tetapi kami menyediakan beberapa jurusan seperti ATPH, jurusan Pertanian dan ATU Agribisnis Ternak Unggas dan Akuntansi. Yang dapat kami uraikan di SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari daftar ke jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Yang dapat kami sampaikan dari jurusan ATPH Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.